Tradisi mengocar masyarakat Negeri Sembilan. Mengocar adalah sebuah tradisi unik turun-temurun yang menyeronokkan jika dilakukan beramai-ramai. Jadi Jumaat tu orang kampung akan bercerita lah, besok mana kita nak mengocar ni. Jadi Sabtu lah selalunya program tu, berpukuk, okay, kita pergi sungai ni, belah hulu ke, belah hilir ke. Bila turun tu macam-macam lah, ada yang pakai tangan, ada yang pakai drama. Tapi kami ni mengocar, drama tu semua kita dah buang. Jadi mengocar ni lah aktiviti kita turun ke sungai. Mungkin ramai yang tak biasa mendengar perkataan mengocar dan tertanya-tanya akan maksud perkataan itu. Namun, bagi masyarakat di Negeri Sembilan, perkataan itu membawa maksud bukanlah suatu yang asing kerana ia membawa maksud aktiviti menangkap ikan menggunakan tangan dan selalunya tertumpu di kawasan sungai, tali air ataupun kolam. Ada ready? Aduh. Biru. Lawan tetap lawan. Inilah kata biru. Mak. Kalau cukup besar dia akan biru. Telur dia makan. Terlalu kuat picit. Tahu apa? Inilah ikan terowo biru. Antara yang terbesar ni. Dia hari ni boleh bersaing lah dengan dia. Ikan terowo. Telur pun dah keluar. Terlalu kuat. Lawan cipu. Kadang-kadang patih pun biasa jadi champion. Baru selamat. Itu dia saiz dia. Kalau yang kita kata biru tu. Ni dah. Kalau kita kata biru tu lah saiz dia. Yang lain tu ada di biru lah. Kebiasaannya, aktiviti mengocar diadakan selepas musim menuai padi. Yang mana ketika itu kebanyakan sungai, tali air atau empangan mulai kering. Namun, jika paras air sungai atau kolam itu didapati dalam, penduduk akan menggunakan pelbagai peralatan menangkap ikan seperti tangguk, jala dan jeramak. Mengocar adalah satu daripada aktiviti yang digemari dan sering dinantikan oleh penduduk kampung di Negeri Sembilan, terutamanya golongan muda dan kanak-kanak, bahkan golongan wanita juga tidak terkecuali. Jika mengocar dilakukan secara pesta, bukan hasil tangkapan yang menjadi keutamaan dalam mengocar, tetapi keseronokan mencari ikan dan bermain air beramai-ramai seisi keluarga dan bersama penduduk kampung sekali. Mengocar ini amat menyeronokkan kerana kita dapat lihat mereka yang mengocar akan berebut-rebut menangkap ikan, sementara mereka yang menjadi penonton akan bersorak memberi semangat. Aktiviti mengocar ini sudah diwarisi dan jadi tradisi tetap dalam masyarakat Negeri Sembilan. Apoko noe ja, kamu nui ajo, orang ke bulan, ekau di mano, muka berpolo, apo dosa. Port Magic.